Kalau kita lihat, video klip selalu memaparkan drama lah dalam penceritaan dia. But this time around, kita go for beauty shot. Lebih kepada metafora-metafora tentang pengertian di sebalik lirik-lirik yang saya dendangkan. Divisualkan pengarah yang saya sangat segani, iaitu Chuan Lui. Saya mula jatuh cinta dengan dia kira-kira 3 tahun yang lalu. Something lah Chuan Lui ni. Itu yang best. Shoot ni dijalankan sewaktu hari bekerja. Mereka sanggup mengambil cuti. Sebenarnya sekembalinya saya kali ini sangat personal. Ini mengubat kerinduan mereka. Mereka mendoakan Kak Mish dan memberi ruang untuk Kak Mish bernafas semula dalam industri lah. Macam tu. Macam sesak nafas ke Kak Mish sebelum ni? Tapi it feels like that. Memandangkan dah 17 tahun dalam industri muzik kan, kita nak main trivia dengan Mish Homa tentang lagu-lagu Mish Homa yang dulu. Wow. Okey, lagu Sembunyi Nyanyian Ani Flop Kopi kan? Pada tahun berapakah lagu ini dirilis? Saya ingat saya bersalin itu urat ni lah yang putus. 2007? 2008. Oh, sikit je tergelincir dari carta. Misha mengulangi vokal terbaik dalam lagu Pulangkan. Jadi ingat tak AJL yang keberapa? 19? AJL 19. Okey, dia sambung balik urat tu. Last question, video klip yang menampilkan Misha dengan peminat. Takkan betul juga kan? Sampai bila lah kan, special. Kepada peminat-peminat Kak Mitch yang menyokong Kak Mitch, jangan lupa untuk menonton video klip terbaru Kak Mitch Sampai Bila di YouTube menerusi channel Misha Omar Vivo.